guys, kembali lagi bersama Kucing Fanny Chandra. Iya, hari ini aku akan menjadi kucing lagi teman-teman. Karena kemarin ternyata kalian lebih suka melihat aku menjadi kucing daripada aku menjadi manusia. Baiklah, tidak apa-apa ya teman-teman ya, apapun demi kalian. Makanan aku diisi, minuman aku enggak guys. Ah, parah sekali. Nih, mari kita gunakan cakar kita. Karena kita adalah kucing yang mandiri ya teman-teman ya. Isi sendirilah. Guys, pilih air dingin atau air panas. Biasanya sih kucing lebih suka air dingin sih. Srr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 r
Ya ampun, aku basah kuyup guys. Ini lucu banget sih guys, bisa jadiin topi gak ya? Oke teman-teman, udah cukup lah ya guys ya kita minum-minumnya. Mari kita berpetualang lagi. Nah ini guys ya, ada buku-buku di situ. Nah ini kita gunakan cakar. Ambil, dorong, dorong. Yeay, ini bukunya berat sekali. Ah udah deh, nenek tidak akan membaca buku ini ya. Nenek sudah tua, gak bisa baca buku. Nih, buang. Buang. Ini juga. Sepertinya nenek tidak peduli ya guys ya. Nek, lihat ini nek. Nek. Nenek ngeliatin apa sih? Apa yang lebih penting daripada aku nek? Oh gitu, vas. Sebuah vas. Nek, kalau nenek tidak memperhatikan aku tidak akan senang nek ya. Sini nek. Nek, perhatikan aku. Oh no, nek. Nenek, are you okay? Nek. Oh nenek, kenapa nenek matanya merah guys ya? Nenek, curi kacamatanya. Bangun nek. Oh aku tahu guys, aku tahu cara bangunin nenek. Kita harus kasih nenek air. Nih guys, kita harus isi air. Nah coba ya. Bentar ya nek ya, ku ambilin air buat kamu nek. Nih guys. Apa itu guys ya? Kenapa kok tiba-tiba hitam? Tahu-tahu aku bangun. Oh aku paham guys ya. Tadi aku dipentung sama nenek. Nek, nggak boleh lah pentung-pentung kucing. Parah banget guys. Kalian ingat gak sih di video yang pertama aku dipentungin sama si nenek ini? Nek, gak boleh gitu lah, Nek. Nenek kok jahat sekali sih sama aku, Nek. Gak boleh. Lihat apa kau, Nek? Hah? Apa yang lucu? Aku tahu aku pendek, aku kecil. Ya udah, mari kita lanjutkan misi kita, yaitu untuk memberantakan rumah nenek ya, guys ya. Oh, itu di situ banyak sekali buku-buku. Tapi di sini ada robot loh, guys. Ini robot apa ya, guys ya? Lucu banget loh robotnya. Coba deh. Oh, nyala, guys. Ih, lucu banget. Hai. Halo, nama aku adalah Miao Chandra. Kamu siapa? Hah? Kamu nggak jadi teman aku? Ayo sini, ikut aku. Sini, kamu nggak mau ikut aku nih. Aku tarik paksa kau ya, sini. Kita akan menjadi bestie bersama. Oh guys, kalian tau nggak sih kalau robot dikasih air itu kan rusak ya? Coba, ayo sini guys. Kita coba bawa dia ke tempat air minum. Oke teman-teman, coba kita kasih. Hiya. Rusak nggak guys? Rusak nggak? Heh, wah ini robot macam apa nih guys, lihat itu. Oh dia marah guys, lihat ini. Dia marah guys. Aku sengaja sih. Oh nenek, musuh bebuyutan aku. Kita bertemu kembali nenek. Ya seperti biasa ya guys, yang ngeliatin layar kosong tidak jelas. Oke, aku mau berantakin buku nenek. Nah ini buku. Kita buang dulu teman-teman ya. Nih, jatuhin guys ya, ini lagi, gunakan cakarku. Panjat. Nah, kita jatuhkan. Oke, mission selesai. Aku melempar 10 buku ke lantai. Jatuhin aja nih semuanya, berantakin semuanya. Nah, Nek, gimana Nek? Dia masih tidak peduli guys ya, dia nggak peduli sama sekali. Nenek, karena nenek tidak peduli, aku akan melanjutkan aksi aku untuk menghancurkan rumah nenek. Oke guys, kita lanjut ya. Oke, wow. Selamat datang di dapur Fanny Chandra. Iya, masih ingat teman-teman cara masaknya? Ya sama sih guys ya, tapi kali ini ya aku mau coba pakai wortel. Kemarin kita sudah memasak apel atau tomat ya. Aku tahu guys ya, aku terjebak di dalam kulkas. Tenang, aku bisa panjat. Iya. Hari ini teman-teman, menu kita adalah wortel. Pertama-tama, ambil dulu ini pancinya. Nah, kayak gini. Tenang guys ya, aku pintar masak kok guys. Nah, nih. Taruh di sini pancinya. Nah, kedua, ambil wortelnya. Rasakan itu apinya teman-teman ya. Wah, panas sekali. Aku juga mau ikut dong. Aku mau ikut masuk dong. Aku ikut masuk. Wah, rasanya hangat sekali teman-teman. Oke, lihat nih guys ya.
Aku memasak diri aku sendiri, guys, ya. Wow. Nek. Nenek. Kucing kamu gosong loh. Kamu enggak peduli nak sama aku. Oke, ini sudah selesai, kita buang aja. Sip. Udah selesai, teman-teman. Ini warnanya hitam sekali ya. Ada yang mau, guys? Ada yang mau makan? Aku suapin deh, enggak apa-apa. Oke, masak wortel udah selesai. Kita pindah ke sebelah sana, teman-teman, ya. Hap. Nah, ini loh guys, ini ada pemanggang roti, kemarin belum kita cobain ya. Coba, ini kita turunin. Ngek. Apa yang terjadi? Kenapa aku malah makan roti? Kan ada kucing makan roti. Aku itu ingin memanggang roti, bukan makan roti. Aku mau panggangin rotinya buat nenek. Nih, karena aku adalah kucing yang berbakti ya. Nih, kita masukkan, teman-teman. Ini kayaknya perlu kita puter-puter dulu deh, teman-teman, ya. Seret. Oke, udah selesai. Kita coba. Nah, sekarang kita tinggal tunggu sampai rotinya matang, teman-teman. Wah, udah matang. Cepet sekali. Wow, cium itu aromanya, teman-teman. Ini adalah aroma roti gosong. Wah, ada piring nih, guys, ya. Ada piring. Bentuknya kucing, bener ini rotinya nyangkut di mulut aku. Taruh situ dulu. Nih. Ini piring limited edition, teman-teman. Yang dibeli nenek khusus untuk aku. Karena ini limited edition, sebaiknya ku pecahkan. Yeay. Nek, piringnya pecah loh, Nek. Nenek tidak peduli apa. Ada pisau. Bisa nggak ya kita ambil? Oh, ini berbahaya nih, guys, ya. Tenang, guys. Pisau ini untuk aku masak. Kalian pikir aku pakai pisau ini untuk apa? Nah, ini wortel yang sudah gosong. Taruh dulu di sini. Oke, saatnya aku potong-potong. Wow, jadi teman-teman, voila. Masakan spesial chef kucing. Maksud aku, Meow Chandra sudah selesai. Ayo guys, buka dulu mulutnya. Aku jamin ini enak, guys, ya. Apa? Nggak enak? Ya sudah, buang aja, teman-teman. Oh, hai nenek. Hai. Kenapa kamu? Oh. Nek, gak boleh seperti itu loh, Nek. Gak boleh loh jahat-jahat ke kucing, Nek. Nek, gak boleh. Gak boleh. Gak bisa mukul. Mau pukul ya. Awas ya kamu. Kata nenek, awas aku apa, Nek? Hah? Nek, ayo kita gelut aja, Nek. Daripada damai-damai, ayo kita gelut aja. Nah, sini, Nek. Ayo. Buy one, Nek. Buy one. Panci versus kucing. Ha! Wah! Oh, ternyata kucing yang menang ya, guys, walaupun dia pakai panci. Nek, bangun dong, Nek. Seperti biasa, dia selalu pura-pura meninggo ya, teman-teman. Aku tak paham ya. Aduh, nanti kan dia bangun sendiri ya. Makanya, Nek, nggak boleh pukul-pukul kucing pakai panci. Ya, nggak boleh. Kucing tuh harusnya disayang. Di sebelah situ, ada ini. Celengan nenek, guys, ya. Apakah isinya uang? Kita coba panjat dulu ya, guys, ya. Panjat. Apa ini, guys, ya? Pecahin. Oke, isinya apa? Ada uang, teman-teman. Oh, nenek, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu adalah sultan? Oh, mau pukul aku, Nek. Emangnya nyampe ya, Nek? Emangnya nyampe, Nek? Gak nyampe. Nenek terlalu pendek. Hampir jatuh, guys. Hampir saja aku jatuh. Hey, gimana rumahnya? Kayaknya kamu sudah merusakannya terlalu banyak. Udah deh, mendingan kamu tidur aja. Oh, dapat ini, guys, ya. Pesan dari teman aku disuruh tidur. Oke, kok dia tahu aku habis menghancurkan rumah? Iya. Oke, guys, saatnya tidur ya. Kata teman aku disuruh tidur. Oke, bobo. Entar kenapa di ranjang aku ada pisau? Nenek masih marah kah sama aku? Serem sekali. Oke, guys, ya, saatnya tidur. Selamat pagi, Ruki. Coba nih kita uji agility kamu, kegesitan kamu ya. Nih, ada tugas baru untuk kamu. Apa? Tugas apa? Oh, disuruh panjat-panjat, guys, ya. Ah, kecil. Aku kan kucing barbar, masa aku nggak bisa nyelesain tugas sekecil itu? Panjat. Nah, sampai di atas, teman-teman. Nah, selagi aku di atas, kayaknya mantap nih ya kalau aku jatuhin aja barang-barangnya. Ini jatuhin. Bye. Oh, ini juga, guys, ya. Selamat tinggal. Aku melihat sesuatu, guys, ya. Itu kenapa ada ikan, guys, ya? Itu ikan gak sih? Iyo, ada ikan ini, guys, ya. Ada ikan meninggoy di situ. Bentar. Kita selesaikan dulu misinya, memanjat di sini, baru kita coba selamatkan ikan itu ya, teman-teman, ya. Kok aneh sekali ya ada ikan seperti itu. Nih. Yeay, aku sampai di atas ya, kulkas.
Wuhuu, misi selesai. Ya iya dong, kucing barbar. Oke teman-teman, dari sini kita coba lompat ke situ ya. Itu ada ikan guys ya. Oke. Hap! Heh, ikan, kamu kenapa di sini? Kamu masih hidup? Guys, kayaknya dia masih hidup deh. Oke, coba kita bawa dia turun deh. Kasihan banget nih ikannya ya. Turun. Oke, kita lompat dulu. Ikannya mana? Ikan? Ikan kamu di mana? Guys, aku ulang ya guys, soalnya aku mau lihat ikan aku. Nah, itu guys ikannya ya. Hai ikan, I'm coming. Nah, nih, kita kali ini bawa dan jangan sampai kita lepaskan teman-teman ya. Oke guys, benernya aku bisa goreng ikannya sih, tapi jangan deh, jangan. Oke ikan, akan aku selamatkan kamu ya. Nih guys, pertama-tama kita harus isi dulu ini dengan air. Nih, kita gunakan mangkok ini guys ya. Sabar ya ikan, aku tahu kamu lagi di mulut aku, tapi tenang, tidak akan aku makan. Ikan, are you okay? Halo? Kayaknya ikannya nggak napa-napa deh guys ya. Yeay, kita berhasil menyelamatkan si ikan ini guys ya, aku sangat bangga. Nice! Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu ya permainan aku menjadi kucing. Kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa guys, di klik tombol like, di share, dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye!